Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini saya akan merawat bonsai kelapa yang sudah dewasa. Caranya sangat sederhana teman-teman. Seperti biasa, kita melakukan penyayatan sekaligus pemindahan kelapa yang sudah tua. Saya cuman menyimpan satu daun bonsai kelapa yang sudah besar, yang sudah mekar, agar batang bonsai kelapa ini seperti nantinya dengan kelapa yang ada di pinggir pantai teman-teman ya. Selamat menyaksikan teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.